Halo, ketemu lagi bersama Ilmu Des. Kali ini admin akan share bagaimana cara menentukan kutub positif dan kutub negatif dari sebuah speaker. Jadi, ini saya membeli speaker subwoofer yang ukurannya 6 inch dan ternyata kutub-kutubnya itu nggak ada simbolnya yang positif yang mana, yang negatif yang mana. Nih, coba kita keluarkan dulu. Ini mereknya Legacy. Legacy atau apa ya? Mereknya Energy. Nah, ini kutub positif negatifnya itu nggak ada perbedaannya. Nah, padahal kalau memasangnya terbalik itu suaranya jadi nggak bagus. Cara menentukan kutub positif negatifnya yaitu kita menggunakan baterai kotak ini ukuran 9 volt. Lalu kita pasang kabel ke kedua kutub di speaker tadi, kemudian nanti kita cek menggunakan baterai ini. Kita akan mencari kabel dahulu. Nah, ini kabelnya kita hubungkan ke kedua kutub itu. Nah, kemudian cara mengeceknya kutub positifnya itu mana, negatifnya mana, yaitu dengan cara kabel itu kita hubungkan ke baterai, maka apa itu membran yang atas itu akan bergerak. Nah, kutub positif baterai itu kita hubungkan ke kabel. Apabila memasangnya betul, jadi kutub positif baterai ke kutub positif di speaker, maka membran membran speaker yang luar itu akan mengembang keluar. Nah, itu berarti pemasangannya betul, berarti yang positif berada di kutub positif. Apabila masangnya terbalik, yaitu apabila kabel kita hubungkan dan ternyata membran speaker itu apa itu nggak keluar tapi malah ke dalam, berarti itu kebalik. Jadi yang positif malah kena kutub negatif baterai dan kutub negatif baterai malah kena kutub positif baterai. Jadi posisi yang benar itu kalau positif di speaker itu kena positif di baterai, maka harusnya mengembangnya keluar. Apabila terbalik, maka akan itu masuk membrannya itu masuk kebalik. Gimana teman-teman, mudah bukan cara menentukan kutub positif dan negatif speaker? Nah, ini udah positif itu kalau dihubungkan maka membrannya itu keluar, itu berarti betul positif pada positif, negatif pada negatif. Ya, mungkin itu aja video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komen. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam Ilmu Des. Bye-bye.